Kantor Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim melepas peserta Jambore Nasional 11 Kontingen Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, Kota Administrasi Jakarta Utara di Ruang Bahari, Lantai 14 Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu 3 Agustus 2022. Jambore Nasional 11 tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2022 di Cibubur, Jakarta Timur. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat kepada kita sekalian, sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan besar 5 tahunan yang merupakan ajang pestanya Pramuka Penggalang seluruh Indonesia, yaitu Jambore Nasional Gerakan Pramuka 11 tahun 2022. Kata Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Ali menyampaikan pesan agar para peserta dapat mengikuti kegiatan Jambore dengan sebaik-baiknya. Jaga kondisi kesehatan, jaga kekompakan Regu Jambore Nasional 11 Kontingen Jakarta Utara bersama lainnya se-DKI Jakarta. Karena adik-adik mewakili kontingen Jambore Nasional 11 Kuarda DKI Jakarta. Jadilah tuan rumah yang baik, ramah dan hangat, serta dapat berkomunikasi dengan sesama kontingen dan kenalkan budaya kita yaitu budaya Betawi. Supaya dapat saling mengisi dan menghormati pertukaran budaya yang akan ditampilkan dari masing-masing provinsi. Tambahnya, Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.